dan membuka jalan. Hari ini kami melangkah, kami berpencari menuju tidak lagi mencari kantor para pejabat di negara-negara. Karena kita tahu baru-baru ini para jaksa-jaksa, para aparat-aparat keamanan besar menuju yang dipimpin langsung oleh Tribuners, saat ini terjadi aksi demonstrasi di Jalan KS Tubun, Kelurahan Simpu, di mana aksi ini dilakukan oleh PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mereka mengepung kantor Kejaksaan Negeri Kejari Mamuju setelah Kejari Mamuju menahan anggota DPRD Sulbar atas nama Sukri Umar yang diduga melakukan tindakan korupsi, dan mereka pun melaksanakan aksi unjuk rasa. Seperti ini videonya. Dari Tribuners, demikian sempat saya laporkan, saya pamit undur diri.